Menyadari usianya tak lagi muda, artis Kalina Oktarani mulai melakukan beberapa perawatan sederhana untuk menunjang kecantikannya. Ini juga dilakukan karena seringnya berkegiatan di luar ruangan, terutama di alam. Kalina pun memilih perawatan menggunakan treatment Pico by Crystal. Jerawat dan flek pada wajahnya pun jadi fokusnya pada perawatannya kali ini. Fokus di wajah ya. Jadi aku tuh benar-benar untuk perawatan wajah memang aku sebenarnya aku tuh termasuk orang yang cuek, tomboy banget. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi habis dari keluar kota, dari mana, main panas-panasan, itu dokter pasti yang pasti dari sini deh, pasti ini. Jadi sebenarnya aku termasuk tipe perempuan yang sebenarnya tidak terlalu memperhatikan, tapi akhirnya makin kesini ternyata memang dan bertambah usia juga harus lebih diperhatikan, karena memang kondisi kulit aku termasuk kulit yang bandel, berminyak, jadi memang ekstra banget untuk di apa dirawat gitu. Dan setelah aku kayak berapa kali aku di treatment di sini di Crystal, perubahannya tuh memang kelihatan lebih cerah ya pasti, dan berkurang flek-fleknya. Usai perawatan yang dilakukan selama 3 minggu, ia pun merasakan perubahan. Kalina melakukan sejumlah perawatan yang meningkatkan peremajaan kulit. Tidak hanya itu, ia juga selalu mengimbangi dengan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan sayur dan buah, banyak minum air putih, dan cukup istirahat. Dari Jakarta, saya Hasri, Sabta Priwarsana, Genpi.co.